di Polres Tasikmalaya sekarang sudah memasuki tahap penyidikan, sehingga sudah ditetapkan tersangka dalam hal ini 3 anak yang terdapat dalam video tersebut. Pasal yang diterapkan adalah pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun. Namun karena tersangka ini merupakan anak, sehingga proses dan mekanisme penyidikannya dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, di mana prosesnya ini dilakukan dengan cara diversi. Untuk penanganan diversinya, kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Bapas.